mau buat level level yang 10. Kita cobain yang level 10. Wow, merahnya level 10. Masih panas membara. Bismillahirrahmanirrahim. Ajakin kalian untuk kulineran lagi di Merauke, Papua. Dan sekarang saya tuh lagi mau makan seblak. Saya tuh direkomendasikan sama temen kalau di sini tuh ada seblak enak. Namanya Seblak Mas Koko. Lokasinya itu ada di Jalan Seringgu. Kalau kalian tahu ya arah-arah, misalkan kalian dari arah kota ya, masuk ke Jalan Seringgu, lurus saja, terus mau ke arah Lampu Satu. Nah, di situ tuh ada Seblak Mas Koko. Dia tempatnya tuh di deket lapangan futsal ya. Oke guys, nggak usah pakai lama, kita langsung cek part cek makan. Gas! Jadi ini menunya, ada menu seblak komplit, seblak spesial, ada menu Indomie juga. Oh, ini pilihan toppingnya ya? Iya, Kak. Ada ini pangsit, ceker. Ceker. Sis, tol. Di sini yang paling favorit apa ya? Yang seblak komplit, Kak. Seblak komplit? Iya. Untuk level kepedasan? Ada 1-3, tapi bisa kalau minta lebih juga tidak apa-apa. Paling tinggi, pernah orang pesen yang level pernah berapa? Level 10. Wah, level 10? Iya. Wah, keren. Itu enak nggak itu ya? Iya, satu level satu ini, sendok begini aja. Coba liatin satu level. Ini satu levelnya satu sendok. Nih, pilih level pedasmu di sini. Ditikung teman, level 1. Difitnah tetangga, level 2. Ditinggal nikah, level 3. Wow, ditinggal nikah gimana ya rasanya? Saya mau pesen dua ya, level 10. Yang satunya level 3. Ini namanya dengan Mas siapa ya? Saya Mas Andi. Mas Andi, iya. Kirain Mas Koko. Kokonya yang sana. Oh, kokonya yang sana. Mas Koko. Jadi kolaborasi apa iya, ya? Kolaborasi. Kolaborasi, iya. Berarti ownernya ada dua gitu. Iya. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya dari jam 6 sampai habis. Biasanya jam 9.30. Selasa sampai Minggu sih, Seninnya libur. Oh, satu-satu aja ya. Biasanya sehari ngabisin berapa porsi nih? Sekitar 80-an. Ini yang level 3 dulu ya, Kak? Yang iya. Buat level level yang 10. Guys, ini makanannya udah jadi. Seblak yang aku pesan. Ya, makasih. Seblak yang saya pesan ini level 3 dan ini yang level 10. Saya mau nyobain yang level 10. Bismillah, semoga selamat. Tadi kameramennya udah marah-marah tuh. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Bismillah.
Amin. Kita cobain kuahnya dulu. Jujur, ini baru pertama kali saya makan seblak. Cek par, cek makan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup pedes. Kita coba dulu nih. Cek par, cek makan. Dia dapat mie-nya tuh banyak ya. Satu porsi kenyang lah. Enak. Gurih. Enak guys. Cocok lah di lidahku. Ini siomaynya. Siomaynya ini si pentol ya. Soalnya di sini dagingnya berasa dan dikasih seledri gitu. Jadi seger, seger. Jadi sedap. Untuk level 3 ini pedasnya nikmat. Masih bisa dinikmati. Seblak komplit harganya Rp25.000 ya guys. Dapat 5 topping. Isinya itu ada pentol, ada ceker, sosis, terus makaroni, terus ini kerupuk, ada mie juga. Dan ini cekernya itu dapat berapa ya? Cekernya dapat 2 guys. Sosisnya juga enak. Tadi kerupuknya itu saya lihat pakai kerupuk udang gitu yang kecil-kecil. Basically makan seblak level 3 ini berasa pedas, berasa panas. Jadi pedasnya itu kayak panas di kepala. Kalau kalian gak suka pedas, jangan coba-coba pesan yang level 3 ya. Menurut aku, ini tuh sudah pedas. Gak tahu ntar yang level 10 kayak apa. Kalau kalian suka pedas cuman sedang, pesan aja yang levelnya 1 sih. Ini untuk pertama kali saya makan seblak. Termasuk the best. The best, the best. Ini untuk ceker. Enak banget ceker. Cekernya. Oke, gak usah pakai lama. Saya mau nyobain yang level 10. Kita cobain yang level 10. Wow, merahnya. Ini tuh pakai sambel ya guys. Sambelnya tuh pakai cabe. Jadi tadi saya lihat nggak pakai cabai-cabai bubuk gitu, nggak. Ini benar-benar sambal yang dibuat. Dan dari cabai tentunya ya, guys. Yuk, kita coba level 10.
Masih panas, membara. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Sekali lagi cobain cek part cek level 10. Bentar ya guys, belum berani ngomong. Untuk tingkat level 10 ini mantep pedesnya, mantep. Kalau kalian suka pedes banget nih, cocok banget yang level 10. Wah, enak banget. Yang pedes mantul. Nangis guys, air mataku nih mau keluar gara-gara rasanya tuh bukan pedas tapi kayak panas di mulut gitu loh guys. Dan memang ini juga mesti panas gitu loh. Bayangkan pedas terus ketemu panas jadinya apa? Ya air mata keluar kan. Jadi guys, di sini tuh selain ada seblak Mas Koko, di sini juga tuh menjual kayak ikan bakar, ayam bakar kayak lalapan gitu. Nah, tuh lihat situ lagi ada bakaran. Di sini tuh memang satu tempat, tapi ada dua warung. Yang satunya seblak Mas Koko, yang satunya rumah makan Weda. Jadi kalau kalian mau makan sama keluarga, terus salah satunya ada yang nggak suka seblak, kalian bisa makan yang kayak ayam lalapan, kayak cak kangkung, kayak makanan rumahan. Kita irit-irit durasinya untuk nanti kita tanya alamatnya di mana. Soalnya biasanya kalian tuh masih bingung ya alamatnya di mana di video saya itu, padahal setiap videonya saya tuh selalu saya cantumkan alamat dan saya selalu bilang alamatnya di mana. Kadang alamatnya saya sudah bilang di awal video, tapi kadang juga saya bilang alamatnya itu ada di akhir video ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau tahu alamatnya di mana itu tonton video saya dengan teliti. Mas, mau bayar dong. Tadi saya punya berapa ya? Yang seblak level 10 sama level 3? Semuanya 50, Kak. 50 ya? Iya. Berarti mau level 1 sampai 10 harganya juga harganya sama? Harganya tetap sama, 25. Yang komplit. Yang komplit ya, iya. 25. Nama Instagramnya apa? Nama Instagramnya seblak Mas Koko. Nomor telepon yang bisa nomor dihubungi? Nomor teleponnya ada. Berapa? 0852-4421-4601. Alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Irian Seringgu, di rumah makan Beda Seringgu, samping Mega Futsal. Oke, terima kasih ya Mas ya. Sama-sama. Oke guys, jadi makanannya ini sudah habis. Bisa untuk salah satu rekomendasi kuliner kalian yang ada di Merauke, atau kalian yang ada di lokasi atau ada di luar kota Merauke, misalkan datang ke Merauke mau cari seblak, kalian bisa datang ke sini ya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Saya doakan sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Follow juga Instagram saya, Lilu Kusdiarini, dan fanpage Facebook saya, Lilu Kusdiarini. Sampai jumpa di next video. Bye!